Memanglah terma tu belum dipersetujui, apa yang kita nak bincang pasal amount. Misal kata dia kata dia tak, dia janggal, rasa janggal mengapa kita nak sokong kerajaan ini. Hingga apa yang kita nyatakan ialah kita nak supaya tak adalah lagi kita nak bercakap pasal nak jatuhkan kerajaan sebagainya, sebab lebih utama untuk negara kita sekarang ialah kestabilan. Jadi janganlah kita bercakap tentang nak menjatuhkan kerajaan apa semua. Berhentikan pasal tu. Itu saja. Sebab kerajaan sekarang ni dah dapat sokongan, dah ada 2/3. Dibuktikan dah di parlimen. Jadi bukan kita nak mengatakan kerajaan ni nak dijatuhkan lagi apa semua, sebab jangan bercakap pasal tu. Sebab sekarang ini kita kena hantar mesej pada dunia bahawa kerajaan Malaysia ini ada stabil. Bila stabil, pelabur datang. Pelabur datang baik untuk ekonomi, baik untuk rakyat. Itu maksudnya. Jadi saya tak nak berbahas pasal tu, sebab tu jangan tanya tadi. Ha, jadi nanti jadi perbahasan di ruang media. Okay? Alright? Terima kasih.